Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore guys. Ketemu lagi dengan saya guys, channel Wong Desa 69 guys. Hari ini saya ada di kebun guys, di pegunungan guys. Ini kebunnya atau kebun siapa guys, kebunnya orang guys. Kebetulan saya melintas guys. Ini guys ya. Emang guys soroknya guys, mantap guys. Hampir full guys satu pohon guys. Ini masih muda guys ya. Ini baru satu pohon. Guys saya kasih lihat di pohon yang lain guys. Tunggu sana guys ya. Ini guys ya. Full guys. Kalian busuk guys. Mantap memang guys ya. Bukan main. Ini kalau 12 guys nih. Bekasnya guys 12 guys. Mantap memang. Kalau 12. Sebagian tubuh guys di pegunungan sana lagi guys ya. Penuh buahnya itu pohon ya. Mantap ini buahnya. Kita cek buahnya lain guys. Ini lah guys ya, satu pohon guys, hampir full buahnya. Dipoles guys kayaknya guys. Nah, bekasnya. Mungkin ada yang busuk guys ya. Itu bunganya. Mantap guys ya. Kita lihat ke pohonnya lain guys. Amak guys ini besar-besar guys buahnya. Amak. Besar sekali buahnya guys ya ini. Mantap. Mantap guys buahnya. Dari yang busuk sini guys. Kita lihat pohonnya lain guys ya. Ini sudah dipanen guys. Dikumpul dulu baru nanti dikupas, kita kupas. Itu bekasnya dulu ya, di atas. Mantap, ini sudah dipanen. Mulus guys ya. Sudah kurang buahnya. Nah guys ya. Ini lagi bagus nih guys, ada yang busukin guys coklatnya guys. Mantap. Lokasi di pegunungan guys ya, mana pegunungan ini. Belum saya jalan-jalan, ada mau pelayanan, makanya saya sekalian bikin konten guys. Coklatnya warga sini guys, ini ya guys, lulus guys. Mantap emang buahnya full. Ini belum dipetik nih. Mantap. Guys, ini pendek sebuah buah guys ya. Besar lagi sih. Mantap. Kalau dipoles guys, usahakan segini guys ya. Ini sudah boleh dipoles. Kalau yang begini biasa gosong biasa. Ini pas-pas yang begini, yang dua ini guys, pas-pas ini. Dia kalau terlalu kecil gosong juga dia. Ini pas-pas dia. Buahnya guys mantap guys ya. Mulus-mulus. Kita lihat ke pohonnya lain guys. Mantap emang. Ini lagi. Buahnya besar-besar guys ini. Ini lokal guys. Aku lokal. Mantap. Luar biasa guys ya buahnya.
Besar-besar guys. Memang 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 mantap nih. Baru dia ada yang busuk-busuk guys. Kayak sehat sekali anu daunnya. Mantap guys. Lihat lagi. Ini lagi. Ini mungkin ya dioles nih, busuk. Biasanya di pegunungan kan cuaca terlalu dingin bisa busuk ini. Ini kurang dipangkas, guys. Makanya banyak busuk ini. Kurang pemangkasannya. Mantap ya. Sana. Kalian, guys. Besar kebunnya. Mantap ya. Intinya coklat itu, guys. Harus pemangkasan harus tepat, guys. Jangan terlalu rimbun juga. Kalau rimbun, busuk kayak sana itu. Kalau rimbun ya, makanya banyak busuk. Ini lagi, guys. Mantap ya. Sudah mau dipanen ini. Oh, saya udah polesin, guys. Mantap, mantap. Mantap, guys. Baru, guys. Apa? Bunganya nggak mau berhenti, guys, ya? Nih. Hama. Nggak pernah dipupuk kayaknya di sini. Tapi memang tanahnya bagus, tanahnya masih bagus. Cuacanya kalau di pegunungan begini, kalau enggak terlalu apa namanya pemangkasan yang bagus, biasa banyak busuk dia. Tapi ini pas-pas ini buahnya, guys. Catas petik, guys, ya. Tes petik kanker tidak. Tas. Biasanya kalau kalau ini enggak kanker, guys, dipoles ini. Tes, kita tes, guys. Mantap sih. Mulus, guys. Memang. Itu juga mulus kan, guys, ya. Mantap emang. Ini posisi di Desa Bugis Utara, guys, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigimotong, guys, ya. Di pegunungan, guys. Kebetulan sama lintas, guys. Sekalian bikin video, guys. Kayaknya cukup sekian aja, guys, ya. Untuk memperlihatkan kaku di gunung sini, guys. Dan jangan lupa, guys, untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini, guys. Supaya channel ini tetap berkembang, guys. Sampai ketemu di hari berikutnya, guys. Mantap. Pako lokal memang mantap, guys.